Nah, kita ketemu lagi di Fashionel Studio Tutorial. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat sebuah kredit dengan menggunakan software Adobe Photoshop. Bagaimana software editing foto bisa disulap menjadi editing video. Nah, kita simak pembahasannya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan bahan dulu. Bahan yang pertama yang kita siapkan adalah bahan foto dan video. Nah, kali ini saya menggunakan video yang sudah saya buat atau saya rekam dengan menggunakan video kamera, dan nanti akan kita masukkan ke dalam tahap compositing menggunakan software Adobe Photoshop. Nah, saya sudah menyiapkan bahan video dan fotonya. Nanti kita buka software Adobe Photoshopnya. Sebelumnya kita harus konversi dulu, karena ini filenya masih MTS. Kita konversi video dulu menjadi format MP4 baru bisa diimport di Photoshop. Nah, kita buka total video converternya sambil menggunakan total video converter. Ya. Sama penempatannya, saya tarik ke sini, kita rubah menjadi format MPG. Kualitasnya boleh dirubah sesuai keinginan, mau high mau low silahkan. Yang jelas formatnya harus MP4 atau AV. Kita tunggu dulu. Nah, sambil menunggu kita buka program Adobe Photoshop ya. Dan menggunakan Adobe Photoshop Creative Cloud versi 2017. Sudah muncul Photoshopnya. Nah, sekarang kita buat di mode timeline. Itu konfirmnya apa sudah selesai. Nah, tinggal sedikit lagi. Sudah selesai ya. Nah, setelah itu, sebelum kita mau masukkan video, alangkah lebih baiknya kita edit foto dulu. Dia akan jadikan tambahan-tambahan untuk compositingnya. Ya, foto yang akan kita edit adalah ini. Nah, kegiatan pas saat syuting kita masukkan. Nah, setelah itu kita add dulu fotonya. Bisa menggunakan adjustment, boleh. Di kreasi sendiri aja. Duplikat atau bisa menggunakan layer tambahan, taruh di duplikat dulu, taruh di atas. Disitu kita kontrol T biar ini di transform. Lebih menarik. Nah, setelah selesai kita bisa simpan fotonya satu persatu. Formatnya bebas, boleh JPG, boleh PNG, kalau tidak ada transparansinya. Ya, kita coba yang JPG aja, gambar satu persatu. Sudah.
itu kita bikin konten yang akan kita pakai buat kredit ya. Saya menggunakan format video yang panjang, nanti animasinya, animasi detailnya nanti naik ke atas detail gitu ya. Jadi persiapkan dulu dokumennya, kita gunakan untuk yang widthnya menyesuaikan dengan width yang biasa kita pakai untuk video ya, HD video ya. Contohnya ini 1280 kali yang panjang ya, headnya yang panjang 2000 ya, sudah di hasilnya kan seperti ini ya. Ctrl plus, kita akan mengeksekusi di sini ya. Ternyata kita mau bikin grid dulu. Nah, tesnya sudah kita buat, tinggal kita atur aja nanti biar bisa disisipin foto gitu ya.
Nah, kalau jadi kita tutupin backgroundnya, layer backgroundnya seperti ini. Nanti kita simpan nantinya. Boleh simpan presetnya dulu. Atau bisa langsung pen ya, ini tidak selesai dulu namanya. Oh, ini tidak bisa karena blur ya. Kita simpan JPG nya PNG apa? Nah, setelah itu kita tutup, kita masuk ke mode timeline, kita add media. Sudah, kalau kalian mau ngasih efek gambarnya, mau dikasih efek-efek yang lain, bisa menggunakan mode filter ini. Nah, kita di sini kita bisa menggunakan setting cukup besar biar lebih tambah lebih bagus lagi gambar-gambar. Setelah itu kita bisa masukin kredit. Nah, ada sedikit ralat karena ukuran kita ini adalah ukuran seperti ini, kita rubah dulu ya. 200 kali 720. Oke. Dapat message smart object. Nah, ini.
Nah, setelah selesai kita bikin layar tambahan atau grup tambahan di sini, baru kita masukin bandingnya tadi. Kita resize dulu. Kita atur penempatan layarnya. Enggak usah ya. Atur bagiannya. Nah, bawah dari bawah dulu, nanti dinaikin ke atas ya. Nah, sekarang kita atur bagian transformnya, kita klik sampai ke atas habis nanti. Baru kita naikin. Coba kita render dulu. Kita play. Agak berat kayaknya. Kamu tuh sudah bisa, agak berat. Nanti kita coba pas rendernya aja, ya. Seperti apa hasilnya? Nah, kita simpan dulu. Yang terakhir kita render. Ya.
Nah, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Jika kalian mau menambahkan musik, ya silahkan tambahkan sendiri musiknya bagian tahap compositing tadi. Ya. Atau mungkin di video editing yang lainnya menggunakan After Effects ataupun Premiere. Itu aja dari saya. Salam Presiden Studio. Hai, nama saya Febrian Joko Putra, author dari Presiden Studio. Jangan lupa untuk like and subscribe pada channel link di bawah ini. Oke, sampai jumpa.